Hai, Assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan, saya akan share homestay semasa saya di Cameron Highland. Ada auto gate, boleh muat 2 biji kereta kat dalam. Kunci rumah ni dah tersedia dalam safety box kat luar. So, untuk check-in, tak perlu jumpa owner pun. Okey, jom kita masuk. Kalau korang menghadapi situasi macam ni, jangan sesekali menggunakan kekerasan. Nanti rosak rumah orang. Gunakan common sense korang. Kunci dah unlock tapi tak boleh buka juga. Mungkin ada sesuatu yang menghalang. Nampak tu? Ada satu lagi lock di sebelah dalam. Tanpa membuang masa, jom kita masuk. Okey, bahagian bawah ni ada sofa, meja makan untuk 6 orang dan juga ekstra meja lipat serta kerusi plastik. Ada satu lagi meja kecil untuk 4 orang. Dan ini adalah bahagian dapur, ada satu bilik di sebelah kanan. Bilik ni ada kipas je, tak ada aircon, tapi percayalah seluruh rumah ni memang sejuk. Ada ekstra tilam. Dan ini adalah toilet di tingkat bawah. Kat sini ada dapur elektrik, microwave dan juga chair elektrik. Di bahagian ruang tamu ada smart TV dan juga wifi. Jom kita naik ke tingkat atas. Tingkat atas ada lagi 3 bilik dan 2 bilik air. Bilik yang pertama ni ada satu tilam queen. Semua bilik tak ada aircon, ada kipas je tapi sejuk. Untuk lokasi, homestay ni terletak di Golden Hill Berincang, dekat sangat dengan night market yang famous tu. So, kalau korang nak ke pasar malam, jalan kaki je. Okey, sekian dulu untuk video kali ini. Segala detail berkenaan homestay ni saya ada share dalam description di bawah. Okey guys, jangan lupa subscribe. Next saya akan share suasana di Central Mall. Tempat dia memang cantik.